sampai jumpa teman-teman. Dadah. Umma. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Ini rutinitas aku di pagi hari lagi, Mam. Jadi tadi kelar ngantar anak sekolah, aku pulang ke rumah langsung beberes rumah gitu ya. Nah, pagi-pagi kebetulan cuaca di luar itu lumayan terik, makanya aku putusin buat ganti spray dan ini aku mau cuci spraynya dulu. Karena udah lumayan ya, sekitar 3 mingguan aku gak ganti spray kamar tidur. Dan kalau tidur itu udah mulai gak nyaman, makanya hari ini aku ganti aja. Kebetulan untuk pakaian-pakaian kotor di keranjang pakaian aku tuh juga lumayan ada beberapa lembar gitu. Jadi sekalian aja aku masukin ke mesin cuci ya, biar sekalian aku cuci. Lanjut, di sini aku mau refill untuk toples deterjen bubuknya. Kebetulan kalau untuk deterjen bubuk ini baru habis ya di minggu ketiga ini. Jadi deterjen yang aku beli di awal bulan baru aku refill hari ini. Nah, untuk satu kemasan seperti ini tuh masih ada sisa karena ini toplesnya itu nggak muat. Kalau untuk ukuran toples ini tuh cuma muat 500 ml. Dan ini untuk deterjen ini tuh sekitar 780 ml gitu ya. Jadi masih ada sisa dikit. Nah, ini aku rapiin kemasannya dulu sebelum aku simpan. Kelar refill, ini langsung aja aku balikin lagi toples deterjen bubuknya ke area laundry. Dan ini lanjut, aku juga mau simpan untuk sisaan deterjen bubuknya. Aku gabungin lagi sama stok persabunan ya. Oke, ini aku mau ke area ruang tamu dulu. Kebetulan tadi Pak Suami sebelum ngantor itu sarapan di sini. Nah, ini ada sisaan sarapannya Pak Suami, jadi aku mau beresin sebentar. Lanjut, ini juga gelas-gelas kotor mau aku angkat, aku bawa ke dalam wastafel sebentar baru aku cuci. Lanjut, karena tadi malam aku gak sempat beberes di area ruang tamu, tadi pagi juga aku agak keteteran, makanya baru mau aku bersihin ya di area ruang tamu ini. Aku angkat-angkatin kursi-kursi dan mejanya, baru aku sapu-sapuin deh seperti ini. Nah, ini aku percepat juga untuk kegiatan aku pas nyapu-nyapu gitu, biar kalian itu nggak terlalu bosan nungguin aku beberes rumah seperti ini. Dan hari ini aku beres-beresnya pakai sapu aja, dan aku juga nggak ngepel karena kemarin itu aku bersih-bersihnya itu sampai ngepel-ngepel gitu keseluruhan ya. Pokoknya kemarin itu ngepelnya sampai seluruh rumah, jadi hari ini aku absen ngepel dulu, pokoknya cuman aku sapu-sapuin aja. Kelar nyapu-nyapu, ini aku balikin lagi karpetnya dan aku tata kembali untuk area mejanya gitu ya, Mam. Nah, itu jangan salfok sama toples-toples yang udah mulai kosong. Jadi aku belum belanja lagi untuk stok cemilan di rumah, makanya toplesnya itu belum keisi sampai sekarang. Lanjut, ini aku ke area ruang tamu. Kalau tadi itu sebenarnya area ruang keluarga, tapi karena area ruang keluarga dan juga ruang tamunya tuh, jadi kelihatannya seperti itu ya, Mam. Ini aku geserin juga stool-stoolnya tadi untuk nyapu-nyapuin di area bawah stool. Lanjut, aku juga tatain untuk bantal-bantal sofanya gitu. Sama seperti di ruang keluarga tadi, jadi ini di ruang tamu itu aku juga angkatin karpetnya seperti ini ya. Nah, dikibas-kibasin terus aku taruh di luar dulu biar beres-beresnya itu lebih enak. Kalau udah ngangkat-ngangkatin meja, terus ngangkatin karpet, itu nyapunya lebih lega aja karena bisa mudah ngejangkau di area bawah sofa seperti ini. Nah, kalian lihat ya, Mam, itu cuaca di luar itu panas banget, padahal ini tuh baru sekitar jam 8 pagi. Ditambah lagi pas aku ngerekam vlog ini, aku tuh nyalain lampu yang ada di ruang tamu dan juga ruang keluarga, makanya makin terang gitu ya.
Oke, balik lagi ke video. Di sini aku lanjut aja nyapu-nyapunya, geser sana geser sini. Terus ini aku udah ada di area teras. Jadi kondisi teras aku seperti ini ya, Mam. Teras itu juga berfungsi sebagai tempat parkir motor karena area garasi rumah itu cuma muat buat satu mobil. Makanya motor-motor kalau ada di rumah kita parkir di area teras. Ini aku lanjut nyapu-nyapu untuk di terasnya dan ini udah kelar. Di area ruang tamu ini aku mau balikin lagi si karpetnya, baru mau aku pasang. Terus balikin meja ke posisi semula, naruh perintilan-perintilan meja juga ke posisi semula. Nah, ini di area ruang tamu aku sesimpel ini ya, Mam. Oh iya, kemarin ada yang nanya rumah aku tuh tipe berapa. Jadi sebenarnya itu kalau bawaan aslinya itu tipe 36 karena ini tuh BTN ya, perumahan gitu. Tapi karena udah direnov beberapa kali makanya agak luas kelihatannya, dan posisi kamar yang sebelumnya dempet itu aku pisahin. Terus area dapur juga emang agak luas dibanding tetangga-tetangga aku karena aku tuh rumahnya paling ujung, makanya dapat space lebih di samping sama di belakang. Makanya dapur aku tuh nggak aku taruh di belakang tapi aku taruh di samping biar lebih luas lagi. Oke, lanjut di sini aku mau refill toples. Tempat tisu, Mam. Jadi kebetulan tisu di rumah itu habis. Habisnya juga barengan. Jadi sekalian aja di sini aku mau refill tisu-tisu dulu. Sepertinya tisu tuh udah jadi kebutuhan pokok kalau di rumah karena apa-apa itu pasti butuh tisu. Mau makan ini itu harus pakai tisu, terus ngelap-ngelap juga kadang pakai tisu. Makanya aku taruh beberapa tempat tisu beberapa tempat di rumah ya. Jadi di ruang keluarga ada, terus di ruang tamu ada, di ruang makan juga ada. Nah, di kamar tidur juga ada, cuman kalau untuk stok tisu di kamar tidur itu emang baru aku isi kemarin, jadi masih ada isinya, masih banyak stoknya. Dan sepertinya kalau untuk di dapur sendiri untuk tisu seperti ini belum ada ya. Jadi rencananya nanti aku mau beli lagi tempat tisu yang baru buat stok tisu yang di dapur, karena kalau dapur adanya tisu dapur gitu ya, kadang pakai kalau misalnya habis goreng-goreng, terus untuk food prep seperti itu. Tapi kalau untuk tisu yang kayak gini tuh belum ada. Kadang kalau aku mau pakai aku ambil yang di area meja makan ini. Nah, tisu-tisunya udah selesai aku refill, terus aku balikin lagi ke tempatnya. Kelar aktivitas di ruang tamu, aku lanjut masuk dapur lagi. Di sini aku mau rapiin dulu cucian piring yang tadi malam. Kebetulan tadi malam aku nyuci piringnya itu dikit aja. Nah, ini aku rapi-rapiin, balik-balikin ke tempatnya ya. Mulai dari piring-piring, sendok-sendok, gelas-gelas, terus beberapa food container itu aku balikin lagi ke tempatnya. Nah, berhubung ini waktunya masih lumayan banyak sebelum aku jemput Kakak Rasya ke sekolah lagi, aku juga mau sekalian masak sayur dulu. Nah, tadi pagi aku tuh udah sempat masak nasi. Sekalian tadi tuh aku nyiapin sarapan sama bekal anak. Jadi untuk nasi tuh sat-sat aja tadi pagi aku langsung masak. Nah, untuk makan siang nanti aku mau goreng ikan aja. Sebentar juga ikannya mau aku marinasi, tapi gorengnya nanti pas mau makan siang ya. Jadi biar lauknya itu masih hangat. Tapi karena ini waktunya masih lumayan agak banyakan, aku mau sekalian masak sayur dulu. Kebetulan ini untuk sayurannya aku udah siapin dari tadi malam, bumbu-bumbu sama aku juga siangin sayurnya itu tadi malam, tapi langsung masuk kulkas lagi. Nah, hari ini langsung kita masak aja. Kebetulan di kulkas masih ada stok sayur sawi, jadi sawi putihnya hari ini mau aku masak. Rencananya mau dimasak santan aja. Ini juga aku masaknya dikit karena untuk makan aku sama Kakak Rasya aja. Kebetulan Pak suami kan ngantor, jadi pulangnya itu besok. Makanya aku bikin sayurnya itu secukupnya aja ya, cuma buat makan siang dan makan malam. Itu pun cuma untuk 2 orang, aku sama anak aku aja, Mam. Terus tadi malam aku juga udah siapin santan, jadi aku gak pakai santan instan. Aku pakainya itu santan kelapa, dan udah aku peras gitu, pisahin santan cair sama santan kentalnya. Jadi sebentar tinggal cemplang-cemplung aja.
Nah, itu ada ikan yang mau aku marinasi, sekalian aku rendam pakai air karena itu beku banget dan aku tuh pengen buru-buru untuk marinasinya, jadi aku rendam aja pakai air. Oke, lanjut. Di sini aku mau siapin dulu panci untuk masak sayurnya. Ini aku mau tumis dulu untuk bawang putih yang udah aku halusin sama satu batang serai yang udah aku geprek, Mam. Jadi bumbunya ini sebenarnya udah keler dari tadi malam. Jadi hari ini mau langsung aku tumis-tumis aja. Oh ya, untuk masak sayur santan seperti ini sepertinya udah sering aku share ya. Kadang juga aku campur sama kacang ijo, itu rasanya pasti bakalan enak banget. Tapi karena kebetulan di rumah itu nggak ada stok kacang ijo, ya udah aku pak masak sawi putih aja. Kayak gini aja tuh udah enak banget. Nah, ini santannya mau aku masukin. Ini tuh santan cair ya. Jadi ini nggak semuanya aku masukin, takutnya itu kebanyakan. Jadi aku masukin setengahnya aja. Sambil nunggu sih santan cairnya ini mendidih, aku mau balik lagi ke laundry room. Kebetulan cucian yang tadi aku giling di mesin cuci itu udah selesai dicuci. Jadi ini aku keluarin dulu dari mesin cucinya. Terus aku sisihkan. sisihkan. Terus aku pindahin ini untuk cuciannya. Sebentar aku tuh tinggal jemur-jemur aja, Mam. Jangan lupa sebelum ninggalin laundry, ini aku langsung rapiin gitu ya, Mam. Oke, untuk nyuci-nyucinya udah selesai. Balik lagi kita masak si sayurnya. Ini aku mau langsung tambahin lada bubuk, kunyit bubuk. Dan setelah mendidih itu tinggal dicemplungin aja si sawi putihnya. Masaknya seperti biasa, kalau masak sayur gimana, cuma tinggal cemplang-cemplung, bedanya ini tuh pakai santan aja gitu, Mam. Oh ya, Mam, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan seluruh niat-niat baiknya, hajat-hajat baiknya itu cepat terlaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Aku udah lama gak nyapa-nyapa kalian semua, karena kadang di satu vlog itu aku dubbingnya keasikan, jadi sampai lupa buat nyapa-nyapa kalian semua. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nemuin vlog aku ini atau channel aku ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terus tekan tombol loncengnya juga ya. Oke, Mam, ini udah selesai masak-masak si sayurnya. Ini aku mau lanjut marinasi ikan. Kalau ikan ini di tempat aku namanya ikan tembang. Kalau di tempat kalian namanya ikan apa, Mam? Jadi ikannya kecil-kecil gitu, cuma ini tuh gurih banget kalau digoreng. Aku tuh bagi dua ikannya karena ini kebanyakan. Jadi yang setengahnya itu aku simpan di kulkas lagi. Setengahnya mau aku marinasi. Dan marinasinya itu simple, cuma pakai garam sama asam jawa aja. Nah, ini setelah dimarinasi sebentar aku mau langsung masuk kulkas gitu ya. Jadi nanti gorengnya pas mau makan aja. Terus sebentar aku juga mau lanjut buat nyuci piring, tapi karena video aku ini terlalu panjang, jadi pas aku nyuci piringnya itu sengaja nggak aku videoin biar kalian itu nggak bosan ngeliatin aku nyuci piring. Terus takutnya kalian bosan ya, hampir di setiap vlog aku kalau beberes pasti ada adegan nyuci piringnya. Jadi ya udah, untuk adegan nyuci piring kali ini aku skip aja. Nah, setelah nyuci piring, area dapur udah bersih, laundry juga udah bersih. Ini lanjut aku mau jemur-jemur pakaian dulu sebelum aku jemput anak aku ke sekolah lagi. Nah, ini cuaca di luar itu cerah banget, ini tuh panas banget, dan ini udah sekitar jam 10. Jadi sebelum jemput anak aku mau kelarin dulu pekerjaan aku. Ini mau jemur-jemur dulu untuk spray sama baju-baju yang tadi aku giling. Seperti biasa jemurnya di sini ya. Jadi area jemuran aku tuh ada di depan kamar, pokoknya mepet ke pagar gitu. Semua pakaian-pakaian yang aku cuci aku pasti jemurnya di sini. Dan pas aku jemur-jemur ini, anak tetangga aku tuh tiba-tiba dateng. Dia emang sering main ke rumah gitu dan mau masuk ke rumah buat main-main. Tapi nanyain anak aku di mana, dan aku bilang dia tuh masih di sekolah. Akhirnya dia nggak masuk ke rumah. Jadi dia cuma ngajakin aku ngobrol di area teras aja.
Dan ini aku sambil jemur-jemur, sambil dengerin ocehan anak tetangga aku ya. Jadi umurnya itu baru sekitar 3 tahun, tapi dia tuh cerewet banget. Makanya aku suka banget kalau dia tuh main ke rumah, karena dia itu anaknya bawel ya. Dan aku suka ngajakin anak-anak yang cerewet gitu atau bawel gitu buat ngobrol-ngobrol. Lumayan ya dapat teman ngobrol pas jemur-jemur seperti ini. Nah, ini udah hampir selesai jemur-jemurnya, karena emang aku tuh nyucinya dikit aja ya mam. Adapun pakaian cuman ada beberapa lembar, terus baju anak aku sama celana-celana di rumah buat pak suami. Untuk yang di hanger ini aku sebentar mau gantungin ke atas biar cuciannya tuh lebih cepat kering, dan biar kelihatannya itu jemur aku gak terlalu sumpek ya. Jadi kalau ada yang dijemur di bagian atas sama bawah itu keringnya itu lebih cepat dan merata gitu mam, kena panas mataharinya. Dan alhamdulillah udah selesai jemur-jemur. Ini penampakan dari depan rumah aku. Jadi fasad rumah kalau siang seperti ini ya mam, penuh sama jemuran. Oke mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.